sebelah kiri. Assalamualaikum. Masya Allah, iki santri kabeh. Santri iku singkatan e sanggup a akan e neruskan tek tuntunan RI. RI ku apa? Republik Indonesia, ya bener sih. Tapi kan rada kurang pas. Iki lagi jelas. Nah, santri e sanggup a akan e neruskan tek tuntunan RI iku Rasul Ilahi Republik Indonesia. Sepindah balik. Assalamualaikum. Semangatnya santri Al-Quran Al-Hikmah niki kira. Oh iya, luar biasa. Para santri semangat banget niki nembe krungana santri bengok-bengok ini nembe. Prawan tua, prawan tua. Maaf, maaf ya. Aku iki bukan prawan tua. 17 tahun durung payu rapi. Iku karena memang belum ada laki-laki yang beruntung mendapatkan saya. Loh, nun sewu ya. Anak santri cepet payu rapi, anak santri durung payu rapi. Santri sing cepet payu rapi biasanya karena memang manut karo bunyai karo pak kiai. Lulus sekang pesantren, ya jodohnya karo alumni kono-kono bae, Bu. Tapi nek santri durung-durung payu rapi bukan gak manut, manute ngluwi sing manut. Soalnya apa santri sing durung payu rapi ngandikane pak kiai, santri sebelum usia 27 tahun adalah masa emas untuk ngabdi di masyarakat. Baru kali ini aku dadi santri rasane sombong banget aneh. Mulane maaf ya, arane santri ngaji suwe nang pesantren. Sampai Pak Khojali ngontenaken pengajian niki khusus kangge sedaya warga masyarakat. Maaf. Wong wadon arane bocah estri ngaji tekan suwe, kuliah tekan dhuwur. Kenapa kok tetap anak fatayat, anak muslimat, anak IPPNU niku wadah sak pinter-pintere wong wadon, sak pinter-pintere golek duit, tapi nek ngerti agama ora mungkin menyepelekan suaminya. Sebab napa? Ngerti agama.